Oke, selamat datang di pertama Stujur.com channel. Hari ini saya ketemu dengan Yamaha Scorpio 225 karburator PE, kalau nggak salah PE28. Oke, Mas kok rembes ya? Kayak Scorpio kayak gini ya, kalau udah bongkar dia rembes-rembes kayak gitu. Oke, lanjut ke yang saya bahas, yaitu penggunaan pelek Yamaha New Fiction Lightning di Yamaha Scorpio ini. Unik toh, kok bisa ya nih Scorpio kasih peleknya Fiction. Tentu bisa sih, tinggal modif-modif dikit. Sakramen sendiri tidak ada ubahan, nah ini nggak diubah bracketnya. Cuma ini unik aja, Scorpio yang peleknya 18 sekarang diubah menjadi 17 pakai Fiction Lightning. Ban juga lebih lebar ya, karena peleknya 2,15 inci depan, 90/80 ini 17 ini. Tapi kalau pemasangan pelek ini, Fiction Lightning ke Scorpio tentu akan mengorbankan speedometer, karena speedometernya jadi mati. Mengingat nih tidak ada all-around untuk sensor speedometer, perlu dibikin di bubut di bagian untuk gearbox speedometer. Untuk pelek belakang bagaimana? Oke, ini pelek belakang cakramnya dipasang ya, cakram Fiction, tapi cakramnya modifikasi nih ke pala babi atau kalipernya di bawah ini, kaliper mirip Mio ya, nggak tahu Mio kan ini. Terus cakramnya ya lumayan lah seperti itu, penampakan seperti ini, pelek 3,5 inci lebar. Bannya yang kecil-kecilan ini, untuk napgear kemungkinan sama ya, jadi yang diubah di bagian pusing-pusingnya. Unik toh, untuk Yamaha Scorpio kasih pelek 17 inci punya Fiction. Apa komentar pemirsa? Semoga bermanfaat.